Selamat pagi Bu Diona. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya. Oke, sebelum masih ngantuk, ada yang masih ngantuk? Ada. Oke, good job. Terima kasih, kita mulai ya belajar tematik hari ini. Berdoa. Kelas leader. Clementia. Yuk, Clementia. Pimpin dalam doa ya, Clementia. Preposition. The Lord's Prayer. Kita belajar tema dua hari ini ya. Yang Tuhan dan dewa. Tujuannya apa? Satu, setelah membaca teks cerita dongeng ya, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat menegaskan pengertian fabel dengan benar. Anak-anak bisa menegaskan pengertian fabel ya. Dengan cara akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya ambil sikap berdiri. Yuk, berdiri yuk. Garuda Pancasila ya, berdiri semua, ambil sikap penuh dengan semangat ya. Sikap berdiri, nyanyikan dengan penuh semangat. Hitungan ke 3. 1 2 3. Garuda Pancasila. Nyanyikan lagu anak ayam ya. 1 2 3. Kotek-kotek. Cek kehadiran dulu ya. Semuanya masuk semua. Oke, ada 24 ya. Oke, kita lanjut. Nah, Pro, angkat tangan dan sebutkan nama jika menjawab pertanyaan atau saat bertanya. Tetapi ingat, pertanyaannya, kalau mau bertanya, pertanyaannya harus sesuai dengan pelajaran. Pinter, Selin. Oke. Nah, ini gambar apa anak-anak? Induk ayam dan anak ayam. Iya, pintar. Nah, siapa yang pernah lihat anak ayam? Ayam. Anak-anak, di sini ada Bu Ferry. Ya, dengarkan dulu anak-anak Pispi. Nah, di sini ada hadirannya Bu Ferry Liana. Sugeng rawuh, Ibu. Matur nuwun, Ibu. Tolong Clementia greeting Bu Ferry Liana. Selamat pagi. Selamat pagi. Dongeng itu adalah cerita yang tidak sebenarnya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar mengenai dongeng fabel. Diana minta tolong untuk Vino bacakan ceritanya paragraf 1 dan paragraf 2. Bisa dua pertanyaan di Tikul ada keluarga ayam yang terdiri dari. Thank you everyone, sudah bantu Bu Diana untuk membacakan dongeng fabelnya. Nah, kira-kira ceritanya tentang apa tuh anak-anak? Joko yang Joko. Iya. Di sebuah peternakan ya, di sebuah peternakan. Peternakannya namanya apa ya tadi ya? Di toko. Iya, di peternakan desa Cipoko. Terang apa anak-anak? Induk ayam. Mengerjakan LKPD ya, yang sudah Bu Diana bagikan. Di sini ada pertanyaan nomor 1. Di mana Ciki, Joko dan Joko beserta ibunya tinggal? Joko dan Joko tinggal di desa Cipukul. Ya, good job. Oke. Penting anak-anak, pesan yang disampaikan melalui dongeng fabel tadi. Siapa mau jawab? Ya, pesan-pesannya atau nasihatnya. Oke, good job. Nah, ini ya, ada project untuk anak-anak.
ya. Setelah mengamati teks dongeng ya yang berjudul Joko yang tidak patuh pada ibunya, nah nanti anak-anak membuat teks dongeng ya, ini dikerjakan di rumah, hasil karya anak-anak sendiri, tidak menjiplak dari internet atau buku cerita manapun. Dari hasil karya anak-anak itu tadi, anak-anak presentasikan melalui video, lalu dikirim kemana? Ke emailnya Bu Juni. Paham ya? Lalu proyek yang kedua, anak-anak setelah membaca teks dongeng ya, Joko yang tidak patuh pada ibunya ya, itu anak-anak menceritakan kembali ya secara singkat dongeng fabel itu. Nah, dongeng yang diceritakan apa? Karakternya binatang. Iya, karakternya binatang ya, yang menggambarkan budi pekerti manusia. Unsur-unsur dongeng anak-anak. Unsur-unsur dongeng apa saja? Oke, ya. Tokoh, watak, atas itu. Pesan itu apa toh? Pesan itu apa, Nana? Pesan. Amanat, biar pelajarannya itu loh. Amanat boleh kayak gini, boleh kayak gitu. Iya, amanat atau nasihat yang disampaikan penulisnya. Ada cerita mengenai sifat dalam keluarga ya. Dina mau minta tolong untuk Selin membacakan. Nanti berhenti sampai di macam-macam anggrek ya. Judulnya dibaca dulu, Nak. Nina yang ceroboh. Iya. Pada hari Minggu, kami sekeluarga sedang bertamasya ke kebun raya Bogor. Nah, anak-anak, dari cerita Nina yang ceroboh, siapa bisa yang menceritakan? Ya, Selin. Selin. Oh, Budiono tadi itu geram. Geram jengkel. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang dinamakan keluarga. Keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Nah, sifat. Nah, semua manusia. Ya, semua manusia itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, ada yang baik hati, ada yang rendah hati, ada yang sombong, ada ya Joshua. Joshua punya teman dah. Itu kan pernah ngasih rahasia toh. Tak kasih tahu teman dia toh, malah disebar-sebarin ke orang. Oh iya, itu berarti membocorkan rahasia. Iya, tidak bisa diberi kepercayaan ya. Oke. Nah, melakukan perbuatan baik dan menghormati orang lain, nah itu merupakan cerminan sila kedua Pancasila ya. Anak-anak masih ingat waktu belajar lambang-lambang sila Pancasila? Nah, ini apa tuh anak-anak? Sudah Pancasila. Sudah Pancasila. Nah, di dalamnya ada sila-sila Pancasila. Iya, sila-sila Pancasila ada berapa? Sila lima. Nah, kalau sila kedua itu dilambangkan yang mana ya? Sila kedua. Rantai. Mas, iya, rantai. Mas, itu adalah sila ke dua. Sila kedua ini ya, ini apa sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bukan sifat yang dimiliki Bapak Budi, Ibu Susan, Joni, dan Nina. Kira-kira apa sifatnya tadi apa aja? Siapa tahu sifatnya Bapak Budi bagaimana, Kenzo? Bertanggung jawab. Nah, Nina memiliki sifat yang ceroboh. Oke, betul ya. Sebutkan sikap Joni yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Tadi kan nasi utuh miliknya kepada Nina. Ya, oke. Ini salah. Nah,
melihat kesukaan ibu dan kedua anaknya dalam berkuda, bagaimana sikap semua anggota? Harus saling apa? Saling menghormati. Iya, harus saling menghormati atau menghargai ya. Nah, ini nanti proyek yang ketiga ya. Anak-anak membuat cerita singkat yang mencerminkan perbuatan baik. Nah, nomor satu, Kusina mau minta Joshua belum ada suaranya. Joshua dibaca nomor satu. Joshua, perintahnya dibaca. Bahwa ini yang termasuk gambar yang menyampaikan pesan menolong sesama, yaitu D. Ya, betul. Oke. Terus nomor dua, siapa yang mau jawab nomor dua? Saya. Gerakan yang tidak disertai perpindahan tempat itu yang dinamakan dengan gerak non lokomotor. Ada yang meliuk, ada yang menggeleng, ada yang memutar kepala. Nah, lalu apa? Membungkuk. Nah, terus apa lagi? Mengayun. Masuk gerakan lokomotor ya. Nah, tirukan ya, tirukan di rumah ya, seperti ini, bermain lompat tali ya. Nah, langkah-langkahnya apa anak-anak? Berdiri tegak. Kenapa ya, Tamit ya? Di videonya kan nggak bisa lompat tali, tapi kan bisa hula hoop. Oh, pintar, bisa hula hoop ya. Itu termasuk gerakan non-lokomotor juga, meliuk ya. Oke, okay. Ini berdiri tegak. Kai punya banyak hula hoop. Oke, okay. Good job, Kai. Menekuk lutut dan tangan di samping. Lalu lompat ke atas, dorong tubuh ke atas dengan tumpuan kedua kaki. Jadi anak-anak mencoba ya, gerak cara kelinci meloncat ya. Kelinci gimana toh gerakannya, coba? Loncat. Kita tolong dibacakan nomor satu. Okay. Di taman yang penuh bunga terletak sebuah kolam yang sangat indah. Yeah. Kita menolong orang yang berkesusahan atau ada lagi. Nah, pesan yang dapat diambil apa? Yang bisa kita tiru apa? Menolong. Dan tidak boleh sombong. Iya, menolong dan tidak boleh sombong. Oke. Ini menolong Tuna. Mengapa? Nah, hari ini tadi anak-anak sudah belajar apa? Apa? Dongeng fabel. Ya, fabel itu apa? Fabel itu dongeng yang dalamnya karakternya hewan. Super. Cara apa lagi? Manusia. Ya, sifat keragaman sifat manusia. Oke, okay, cocok, pintar ya. Kalian merasa senang? Senang sekali. Terima kasih ya. Nah, nanti jangan lupa mengerjakan tes evaluasi dari link Google.com ya, yang akan Cucina share. Nah, nanti kalau nilainya tuntas atau di atas KKM, anak-anak bisa belajar ke materi berikutnya. Yang belum KKM berarti ikut apa anak-anak? Remi. Oke. Okay. Ya anak-anak, ya pembelajaran tematik sudah selesai. Masih ada pertanyaan? Enggak ada. Ya, oke, okay. Bu Diana senang hari ini anak-anak semangat belajar tematiknya. Bu Diana harap apa materi yang Bu Diana sampaikan bisa diterima anak-anak ya. Oke. Okay. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Diana tutup. Bu Diana mengucapkan terima kasih. Bye-bye, Tuhan berkati. Bye-bye. Ini Bu Diana.